Assalamualaikum, kemanaan? Ucu masih di daerah Bandar Rejo nih ya. Kecamatan Bandar Masilam ya, Kabupaten Simalungun. Jalan-jalan dulu nih ke kebun, mau tengok cabai Jawa ya. Cabai Jawa. Mana kebun apanya nih? Pohonnya. Ini ya, itu dia. Ya itu udah nampak di situ. Berapa per kilo? 65.000 per kilo. 65. Dari Sulawesi ke Banten banyak buat itu. Nah, ini dia. Ini dia kemanaan. Yang belum tahu cabai Jawa ini dia. Bisa juga buat masak. Bisa untuk masak ini? Ya, semalam dari apa yang ada pakai ini masak dia. Ini namanya cabai Jawa. Sejenis apa dia? Sejenis apa siri. Nih? Ya, sejenis siri ya. Rasanya gimana? Pedas. Pedasnya tuh enggak seperti cabai ya, tapi pedas siri gitu. Bukan. Direbus lah waktu itu untuk obat. Kita belum pernah nyoba juga ya, belum tahu. Tapi inilah cabai Jawa banyak buahnya nih. Nah, ke atas itu. Hidup secara liar, nggak dikebutkan. Jadi sudah bisa nerebut. Ini merambat aja nih di pohon sawit nih. Tuh. Banyak ya. Jadi ini nggak ditanam nih, tumbuh gitu aja. Ucu pernah juga nih nanam ini. Nggak berhasil. Sempat juga kemarin itu. Udah merambat juga deh, tapi mungkin karena nggak diurusin ya. Pernah udah ucu tanam ini di rumah ya. Mana lagi itu aja ini. Nah, ini dia lagi nih. Banyak nih. Ini penuh daunnya ini, tapi buahnya nggak nampak nih. Mana? Oh iya itu. Mana dia? Ah, itu buahnya. Itu di balik daunnya. Iya. Ini daunnya lebat ya, jadi buahnya mungkin enggak nampak. Oh, ke atas itu. Ya, di sini liar begitu aja nih. Nah, kita tengok lagi nih. Oh, ada juga yang jalar di sini. Nah, ini yang menjalar di tanah juga. Yang kayak gini lah yang cu ambil lari itu, bawa pulang ditanam. Sempat juga udah menjalar ya, tapi nggak terawat ya kan. Ini lagi. Tuh ada juga buahnya di atas. Banyak ya. Enggak diapakan ini. Tadi tanam dipindah di istilahnya dikebunkan lah. Lokasinya enggak ada. Enggak lokasi. Ini sekali itu udah ya. Dua hapun ya. Berapa? Mana? Apa? Buah apa? Sungkit. Belum, enggak tahu. Yang buahnya manis itu. Bisa maniskan rasa. Oh iya, buah yang asam-asam jadi manis. Kalau kita makan itu dulu. Buah apa itu ya? Basungkit. Mana dia? Buah sungkit katanya, mana dia? Wih. Beda nih. Oh itu dia. Oke.
udah buahnya tuh. Wah, habis buahnya. Enggak ada. Enggak ada buahnya? Enggak ada. Habis dimakan tupai tanah kayaknya. Mau juga tupai makan kemari? Bawa. Tupai tanah. Tupai tanah. Tuh? Enggak ada. Ada juga. Ini kali tanah. Kita lihat mana tahu ada. Zong. Zong, enggak ada. Ikalah. Nggak ada ya, habis. Ya, jadi ini namanya buah sungkit. Ya, sungkit. Nah, tapi sayangnya buahnya nggak ada pula. Jadi nggak bisa ditunjukkan. Gak ada juga. Udah habis. Jadi dia buahnya ini gunanya apa nih? Tahu dulu buat biasanya anak-anak ini buat dimakan. Ya dimakannya aja ya, enggak tahu. Nah, ini belum tahu apa ini. Ya, kita belum tahu manfaatnya apa. Cuma kalau makan buah ini dia makan jeruk nipis bisa manis jeruk. Makan jeruk yang asam-asam gitu, dia bisa jadi manis setelah makan ini dulu. Ya kan minum air satu tipu pun manis semua. Oh, gitu. Pada kena di lidah. Dulu ada yang kayak gini juga. Pohon apa tuh ya? Kayak kuning buahnya kecil-kecil. Ya, seperti kemuning. Mirip itu juga. Mirip-mirip kemuning. Buah mirekel. Buah mirekel ya. Itu juga kalau dimakan, duluan kita makan itu, baru kita makan yang asam-asam, jadi yang asam-asam jadi manis. Ini kadang aromanya dia kurang ini. Ini aromanya kurang enak gitu. Ya ini di kebun-kebun sawit ya. Kebun sawit. Ya, ini sudah sore ini. Jadi itulah tadi ya, Ucu. Ini enggak ada ya. Pohon apa tadi? Cabai Jawa. Demikianlah ya. Video Ucu sore ini tentang cabai Jawa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Ucu mohon maaf banyak-banyak atas begitu banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.